Terus jangan lupa di like, komen, dan subscribe, terus di share juga ya. Manis banget deh. Para kaum hawa. Manis banget deh. Ada. Manis banget deh. Para kaum hawa. Manis banget deh. Ada. Jumpa lagi guys dengan kita tentunya dengan kabar dan informasi terupdate terbaru Lesti dan Bilar di hari ini. Kabar yang so pasti selalu bikin kalian penasaran akan keseruan kegiatan keuangan serta romantisme kisah cinta Lesti dan Bilar. Rupanya Rizky Bilar baru-baru ini membongkar perang Lesti Kejora yang membuat semua hal yang menjadi terkejut. Apakah hal yang telah dibongkar tentang Lesti Kejora, sang calon istri yang tentunya menjadi sorotan kita semua? Ya, kita tahu hal tersebut ternyata membuat semua netizen jadi baper, guys. Pertanyaan gue, yang membedakan dia, menurut lu, versi lu, dari mantan-mantan lu, cewek-cewek sebelumnya? Banyak banget. Satu deh. Satu. Dia mana neko-neko anaknya. Bisa memberikan sama orang tua gue, bisa menjadi bagian keluarga gue. Sebagai calon suami Lesti Kejora, tentu Rizky Billar sudah mengenal betul sosok kekasihnya itu. Butuh waktu 1 tahun untuk saling berkenalan. Rizky Billar dan Lesti Kejora tinggal menghitung hari untuk melakukan prosesi akad nikah, yakni tinggal menunggu PPKM bisa dihentikan dan tak diberlakukan lagi oleh pemerintah. Tentu hal itu adalah hari yang ditunggu-tunggu oleh mereka berdua. Walaupun pernikahannya harus tertunda karena PPKM level 4, Rizky Billar dan Lesti Kejora tetap legowo dan saling menghabiskan waktu bersama. Rizky Billar pun dan Lesti tetap kompak dan romantis hingga membuat keduanya disebut pasangan idola yang selalu menghadirkan suasana nuansa yang super cute dan romantis. Ya, tentunya blak-blakan yang disampaikan oleh Rizky Billar akan sosok kekasihnya itu membuat semua orang jadi cute dan terhanyut pengakuan secara spontan Rizky Billar. Ya, ternyata Rizky Billar jatuh hati dan kepincut pada sosok kekasihnya ini adalah karena Lesti adalah sosok yang menurutnya tidak neko-neko. Selain menyukai Lesti Kejora dengan watak lugunya dan tidak neko-neko, sederhana dan apa adanya, Rizky Billar jatuh hati kepada sang kekasih karena kepandaiannya membawa diri pada keluarga Rizky Billar. Tentu hal itulah yang membuat laki-laki dan sosok yang tampan, aktor tampan rupawan ini menjadi jatuh hati pada calon bininya. Ya, tentu hal itulah yang dibongkar oleh Rizky Billar tentang sosok Lesti Kejora yang akhirnya membuat kita sekalian makin sadar bahwa cinta Lesti dan Billar tak bertepuk sebelah tangan. Tetapi memang mereka sama-sama menyadari bahwa mereka telah bucin dan jatuh cinta. Dan itulah guys mengenai kabar terbaru terupdate Lesti dan Billar. Bagaimana kira-kira menurut kalian terkait hal tersebut? Jangan lupa kalian komentar di bawah, like dan subscribe tentunya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.